main bola, kan? Ya, lagi hebat dari hijau kuning. Lagi bagus dari merah kuning. Kejar, yuk kejar. Bila tiga sahabat bersatu, tak ada siapa yang boleh lawan. Lebih-lebih lagi dengan rahsia sepakan kita. Mula-mula saya rembat bola. Pas bola kepada Bo. Bo mengacah, menipu pihak lawan. Sementara itu, Tak akan berlari terus ke depan pintu gol dan bersedia. Mereka akan ingat Bo akan pas semula bola kepada saya. Tapi yang sebenarnya Bo akan pas bola terus ke Tak. Tak akan menendang bola, melipat terus masuk ke gol. Sepakan gunting meletih tiga sahabat tak boleh tewas. Latihan sepakan gunting melenting. Takkan tinggi ni pun tak boleh tak? Berhentilah. Ambillah bola ni kalau boleh tak? Bagilah tak main sekali, bang. Bagilah bola tu kat tak pula. Nak buli tak ya? Masa bila kami nak buli kau? Itu dulu. Aku lagi kuat dari kau dua orang tau. Kau ingat kau boleh buli aku? Kejarlah aku. Tak, kita main bola je lah. Kita kena kejar dia, Mat. Nanti dia ingat dia lagi hebat. Tak, tunggu. Tak boleh kejar aku kan? Aku lagi handal. Mana dia? Kita sampai dulu kot. Sampai dulu? Aku sampai tertidur tunggu kau. Kejar aku sampai rumah Mak pula. Aku heran sangatlah, Mat. Kenapa nak tunjuk kuat sangat ni? Ego. Nanti dulu. Tak baik buat begitu. Biar tuan rumah sendiri yang buatkan minuman untuk tetamu. Nak buat teh bukan macam tu tau. Biar abang buatkan. Abang memang terer buat teh ni. Tapi abang tak air tu. Tak, kau buat apa pula ni? Saya nak tunjukkan macam mana orang handal buat teh. Tengok, mula-mula masukkan daun, kemudian bubuh air. Jangan tarik. Kita goncangkan dia sampai pekat. Tak, ini kan permainan untuk budak-budak perempuan. Aku tak kira. Aku nak tunjuk yang aku lagi tera. Sekarang tibalah masa untuk mencuba teh herba saya hebat ini. Rasa dia macam rasa... Air kolam! Air kolam Pak Wahab. Kenapa tak bagi tahu abang, Ana? Ana nak bagi tahu tapi abang tak banyak sangat cakap. Air kolam? Tapi kalau betul ramuan tadi, teh tu memang sedap. Tahu tak? Tak. Kenapa dengan kau ni? Aku memang handal buat teh. Lagi handal dari Ana. Tahu? Tak. Engkau ni dah mula nak melampau lah. Alah. Engkau memang dengki ke aku. Tak adalah. Dengki? Tak adalah. Dengki? Tak adalah. Dengki? Mat. Tak. Kita pergi main bola dekat padang je lah. Tak mahu. Tak mahu. Tak adalah. Buat apa aku nak dengki? Engkau bukannya hebat. Mat, saya lagi handal lah sampai menjerit pun. Macam mana sahabat sejati bergaduh pula ni? Kan kamu berdua dah lama berkawan. Apa yang tak kena hari ni? Tak ingat dia hebat sangat sampai cakap besar. Mat degi sebab saya sememangnya tegap dan lebih tinggi. Tak adalah. Dengki. Tak adalah. Dengki. Tak adalah. Dengki. Hei, jangan gaduh. Pakcik ada berita yang dapat menyelesaikan masalah ini. Dewan Kota Raya nak adakan satu pertandingan bola sepak 15 tahun ke bawah pada hujung bulan ni. Tengok. Wow, tengok. Best, kita boleh tubuhkan satu pasukan.
Semua budak kampung boleh main. Ada peluang ke kita pakai baju dan kasut bola baru? Itu kena tanya ketua kampung lah dulu. Tapi sebagai jurulatih, pakcik yakin kita akan berjaya ke peringkat akhir. Apa khabar, Yop? Apa cerita? Mustafa. Kami tengah bercadang nak tubuhkan pasukan bola sepak kampung untuk pertandingan hujung bulan ni. Pasukan bola sepak kampung? Pasukan bola kami yang di bawah pimpinan Farouk adalah juara bertahan. Pasukan kami juara 5 tahun berturut-turut. Wow! Tengok, diorang ada kasut boot. Kami adalah pasukan yang terkuat. Tahun lepas, kami dapat kasut roda ni seorang satu. Tahun ni, kami akan dapat basikal lumba pula. Seronoknya. Yop tahu pasal apa pasukan kami boleh menang? Sebab sebagai striker pasukan kami, Farouk digalakkan berehat dari menjalani apa-apa latihan sehingga hari perlawanan. Betul tak, Farouk? Betul, Papa. Oh, dah terlambat ni. Kita kena cepat, Farouk. Nanti terlambat pula nak pergi pilih basikal lumba tu. Jumpa lagi, Yop. Berlatihlah kuat-kuat. Si Farouk tu selalu belagak. Si Mustafa tu memang asyik. Dia. Dia ingat pasukan bola dia tu boleh menang sampai bila-bila. Tengoklah nanti. Bila pasukan kita turun padang, baru dia tahu langit tinggi rendah. Kita akan ganyang dia betul-betul. Biar putih tulang, jangan putih mata. Menyeluk perkasan biar sampai ke pasukan lengan. Kita ganyang! Betul tak? Selalunya, kaki pemain bola yang handal mesti panjang, keras dan liut macam getah. Saya! Kaki saya! Antara semua budak kampung ni, kaki saya paling sesuai. Bengkokkan kaki tak? Au! Sah kepala lutut pun keras. Tak, mulai sekarang kamu adalah striker pasukan kita. Tapi, Abah, kami semua ni macam mana? Abah tak periksa pun kaki kami. Kenapa, Abah? Tak ada sesiapa pun yang antara kamu yang boleh lawan kepala lutut batu kepunyaan tak. Ingat rahsia Encik Mustafa? Striker mesti banyak berehat jika kita nak menang. Tapi, Abah... Kamu semua lari keliling padang 50 kali. Pakcik nak bintang striker kita ni berehat secukupnya. Papa dah syak Yop mesti percaya dengan tipu helah Papa. Dengan helah ini, mereka garanti kalah. Tapi Papa, Papa kata diorang tak boleh kalahkan kita sampai bila-bila. Betul, sebab mereka orang kampung. Tengok tak tu? Belagak macam bintang bola sepak dunia. Bukan salah dia. Jurulatih yang suruh. Selesa tak? Saya tak payah lari sama dengan mereka ke, bos? Tak apa. Kamu kena banyak berehat. Kamu mesti kumpulkan tenaga. Okey, bos. Saya ni pun dah tak sabar nak lawan dengan pasukan Cik Mustafa tu. Mustafa! Dia tak tahu lagi betapa kuat dan handalnya pasukan bola sepak kita ni nanti. Macam mana tak? Selesa ke? Panas sikit pula rasanya. Tengok, tak duduk goyang kaki je. Bila agaknya bapa kau nak suruh kita berehat pula? Mat! Bo! Mari sini! Ya, Abang. Ya, Pakcik. Bagus. Nah, penyerang utama kita ni rasa libang libu pula. Tolong kipaskan dia, ya?
Ha, nanti demam pula dia, susah kita nanti. Ah, dengar tu. Engkau orang kipas aku. Kalau aku demam, susah pasukan kita pula. Kipas, kipas. Baiklah. Sebelum kita mula, ada sesiapa nak tunjuk taktik baru? Saya ada. Namanya sepakan gunting melenting. Ia dari tiga sahabat. Bo, Tak dan saya. Saya ada buat sikit pertukaran dengan taktik itu, Mat. Kalau saya buat macam ni, dengar macam ni, saya seorang pun boleh buat. Engkau dengan Bo tak payah. Bijak. Bijak tak? Kamu memang terror. Kalau macam inilah cara kamu bermain, pasukan bola kita sudah tentu berjaya. Saya seorang pun boleh kalahkan pasukan Cik Mustafa. Kita akan merampas piala itu dan kita akan buatkan Mustafa terkejut dengan pasukan kampung kita ni. Lebih-lebih lagi bila kita ada kasut bola. Uyo. Mat, Bo, macam mana dengan pasukan gunting belenting kita? Yelah, semuanya bagus. Mat, wira-wira kampung. Aku dah dengar segala-galanya. Mujo kita ada orang macam Tak jadi striker pasukan, ya? Tak habis-habis dengan Tak. Taklah orangnya. Dialah yang suruh kami. Dia suruh kami buatkan yang rentang, kumpulan penyokong, corak baju bola. Pasukan kita akan nampak cantik nanti. Baguslah tu, Norma. Tapi semua ni nampaknya macam untuk dia seorang je. Tengok. Alamak. Angkat ini komik tak? Nanti awak boleh baca bila waktu rehat nanti. Angkat, saya kasih free. Minum ais kacang special ni. Percuma. Oh, best. Terima kasih. Korang janganlah manjakan aku sangat. Nak apa-apa lagi tak? Kamu cakap aja. Kalau dapat basket lumba pun elok juga ni. Eh, macam mana boleh jadi macam ni, Mat? Abah manjakan je sangatlah, Norma. Sampai kami dilayan seperti anak tiri zaman dulu. Ini semua pasal dendam bapak kepada Encik Mustafa. Mustafa? Mustafa akan menggigil bila tiba harinya nanti. Dan untuk menguatkan lagi kepala lutut batu sita, ini dia. Ciptaan terbaru pakcik. Untuk saya, bos. Pakcik gabungkan kipas penampi padi dengan basikal. Tengok, pakcik nak tunjukkan. Kamu semua, lajulah sikit kejar bola tu. Kat sini tak? Pas kat saya. Ha, macam mana pakcik? Memang terror. Macam bintang bola bertaraf dunia. Macam tu tak? Macam tu. Kongsilah bola tu dengan saya tak? Janganlah ganggu aku nak berlatih ni. Okey. Macam mana dengan mereka? Ha, memang betul kata Papa. Sekarang Mat dengan Tak dah tak saling bertegur sapa. Dah tak lama lagi lah tu. Kalau mereka tak bercakap sesama sendiri, dah tentu mereka tak boleh menang. Kenapa dengan kamu ni? Mat tahu Mat dengan Tak ada masalah kan? Tak tu pandai main bola. Tapi Mat pun pandai juga. Kalau Tak seorang je, dia tak boleh menang. Dia perlukan Mat. Pergilah Mat bercakap dengannya. Mat tak perlu takut. Bestnya, bas pasukan kita. Opa? Opa jadi pemandu? Tak, boleh tak kita cakap tentang... Bas ni teruk sangatlah. Malulah aku kalau nak naik bas ni. Kalau macam tu, awak tak usah pergi. Pasukan ni takkan menang tanpa aku. Mat, Mat, apa kena berangan aja ni? Boleh tak tukar tempat duduk dengan Tak? Belakang tu sejuk. Kita tak boleh biarkan bintang bola kita kena sesema nanti. Mula-mula, saya kena bagi dia roti canai saya. Lepas tu, saya kena kasih semua komik saya sebab dia nak baca. Dan sekarang, saya kena tukar tempat duduk dengan dia pula. Tak adil. Terima kasih, Mat. Kita akan sampai ke bandaraya tak lama lagi. Haa.
dah sampai ke Pekan pun kita. Jaga-jaga. Traffic jam ni lagi teruk dari traffic jam kat Pekat Gopeng tu. Tengok. Menara Kuala Lumpur. Mana? Alang-alang dah sampai sini, boleh tak kita pergi melawat dulu? Aku nak tengok. Aku nak pergi tengok. Boleh juga kalau kita nak berhenti kejap. Mana boleh berhenti? Saya mesti rehatkan kaki saya ini dulu. Betul tak, bos? Betul juga kata bintang kita ni. Nanti dia nak ke Padang. Semuanya nak pergi. Opa, mana Abah dan Tak? Dia orang dah pergi ke Padang. Naiklah, Mat. Wow, best. Kenapa berhenti kat sini, Opa? Opa rasa eloklah kita pergi melancong dulu. Sekarang korang teruk nak berlawan. Wow, tengok pemandangannya. Tak pernah saya rasa segayat ini. Macam inilah seronok, kan? Mana diorang ni semua? Risau saya ni, bos. Kita dah bersedia! Kita dah bersedia! Mari kita bertarung dengan semangat yang tinggi. Janganlah kamu risau. Pasukan kami sudah tentu akan mengganyang pasukan kamu. Pasukan kami ada kepala lutut batu, tahu? Buatlah apa yang patut untuk mendapatkan kemenangan. Okey, bos. Sita adalah pemain terbaik mereka. Jaga dia. Sesiapa yang dapat mengeluarkan dia akan dapat hadiah. Mengerti? Aduh. Aduh. Sakit sangat tu. Yeay! Huh? Oi, Tak. Kat sini. Wow, Farouk main ngelat. Tak, pas kat sini saya boleh. Kat sini. Saya tengah lapang ni. Jaga-jaga. Awaklah yang sepatutnya berjaga-jaga. Malunya saya pada si Mustafa tu. Apa kena dengan diorang? Kat kampung bukan main hebat lagi. Awak itulah yang mengajarnya. Macam mana cuma macam itulah kuenya. Tak, saya yang punya. Diorang dapat bola tu. Awak yang silap, Mat. Saya? Sedarlah sikit. Awak kena kepung. Diorang nak humban awak keluar dari perlawanan ini. Mungkin awaklah yang nak humban saya keluar. Saya cuma nak rampas bola dari diorang. Siapa pun tak boleh rampas bola dari saya. Awak ingat awak dah jadi terlampau bagus sangat ke? Sampai tak boleh main sekali dengan kami. Tengok, tak ada siapa jaga dia. Kita ganyang. Cepat, Bo. Dia orang tengah kejar Tak. Kita kena jaga dia. Tak, jaga-jaga. Awak tahan Farouk dari menyerang saya, ya, Mat? Yang sebenarnya saya tak sengaja. Saya tahu apa yang awak dah buat. Pasukan Farouk pun bukan calon-calon pasukan. Tapi tak boleh lawan sepakan gunting melenting, kan? Tak ada siapa pun boleh lawan tu. Ya. Yeah. Gunting melenting. Ya, yeah, saya dah bersedia. Huh?
indahnya diorang main sama-sama. Cool pula tu. Hanya satu lagi jaringan. Kita boleh menang. Tendangan percuma ni saja yang menjadi harapan kita. Kamu boleh lakukannya, kan? Alamak, bos. Mat lagi terror buat tendangan tu dari kami semua. Dia yang patut ambil tendangan tu. Okey, Mat. Silakan. Kampung kita. Abah, pasal apa Abah tak balas balik apa yang Cik Mustafa dah buat kat pasukan kita? Nampak gayanya, Mat. Bapak rasa takkan hanya sebab permainan saja boleh merenggangkan persahabatan. Nampak gayanya, kami pun rasa macam Abah rasakan. Baguslah kalau kamu berfikiran macam bapak. Tapi pada tahun depan, kita akan ganyang lagi sampai lumat. Biar dia rasa bisa kita lagi. Kita akan buat dia sampai tak boleh angkat muka lagi. Baru dia tahu penangan Wira Kampung dengan sepakan gunting melenting.